Sabda TV. Pak Ustaz, mohon bertanya bagaimana hukumnya sekolah swasta nginduk ke sekolah negeri untuk ujian dan ijazah dari pihak sekolah induk negeri tersebut meminta uang kepada pihak sekolah swasta dan pihak sekolah swasta minta kepada wali murid dengan jumlah yang lebih besar. Sedangkan kita tahu bahwa sekolah negeri itu dibiayai oleh pemerintah dan semua biayanya digratiskan. Yang kedua, bagaimana hukumnya uang tersebut, apakah termasuk uang suap atau bagaimana, dan bagaimana hukum ijazah yang didapat dari hal tersebut. Biasanya induk yang berkorban untuk anak ya. Ini anak yang dipaksa oleh induk untuk ngasih uang ya, tapi gak ada masalah lah. Kalau Anda mau, kalau itu legal, saya gak tahu legalnya di peraturan pendidikannya apakah memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh induk atau tidak. Secara logika, ada kerjaan tambahan di sekolah induk. Kalau ada kerjaan tambahan ya membutuhkan tenaga ya, mereka tangguhlah oleh yang menginduk, berinduk tadi. Adapun kemudian sekolah swasta meminta kepada orang tua dengan tambahan lebih, ini dari mana haknya dapat lebih lagi? Ini bukan marketing, bukan jualan. Kalau memang ada, masukkanlah dalam biaya daftar ulang, dalam biaya pendaftaran sekolah, masukin dalam situ, jangan dibuat khusus lagi, banyak banget. Sudah biaya daftar ulang ada, uang pendaftaran ada, uang pangkal ada, uang induk pun ada. Dan include-kanlah semuanya, ini uang pendaftaran, uang daftar ulang, sekian. Ini mewakili apa? Mewakili menginduk, mewakili ini, mewakili ini, tidak jelas. Atau masukkan ke dalam uang sekolah sekalian. Tidak ada lagi uang macam-macam. Tidak ada lagi uang wali murid, uang kegiatan, uang apa lagi namanya, uang infak sunduk, uang banyak macamnya. Uangnya pusing, orang tuanya enggak bisa dia mengatur. Kalau jelas uang sekolah berapa? Sekian. Ada tambah lagi? Tidak ada. Dia bisa mengatur, mengukur kemampuannya, memungkinkan atau tidak. Tapi yang tertulis 100 ribu sebulan, yang tidak tertulis 300 ribu per bulan, itu kan membuat pusing orang hidup. Wallahu a'lam.